Pembagian bahan pokok gratis yang berlangsung di depan Istana Negara Jakarta dipadati warga dan pengemudi ojek. Antrean pengendara ojek daring ini mengular panjang hingga ke samping gedung Istana Negara Jakarta. Pengendara ojek daring rela antre demi mendapatkan bahan pokok gratis di Istana Negara. Sejumlah anggota polisi dan pas pampres terlihat ikut mengawal antrean pembagian bahan pokok dari Presiden Joko Widodo. Meski harus antre cukup panjang, tapi penerima bantuan mengaku senang mendapatkan paket bahan pokok berupa beras, tepung, minyak goreng, dan kopi. Antri apa? Sembako, Bang. Sembako. Dari mana, Bang? Dari Grab, Bang. Ini dari Presiden, Bang. Presiden, Bang. Isinya apa aja, Bang? Wah, kayaknya si beras, Bang. Beras, ya? Gimana, Bang, tanggapannya, Bang? Terima kasih, Bang, untuk Bapak Presiden, Pak Jokowi, untuk membantu rakyatnya, Bang. Ya.